senang sekali saya bisa hadir karena sebenarnya sudah lama kami akan hadir di sini. Tapi Tuhan tentukan lain dan hari ini kami bisa hadir bersama seluruh tokoh dalam sambutan yang ketika saya melihat mata Bapak Ibu, saya melihat cara Bapak Ibu bersalaman dengan saya kesetrum. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ada nuansa keikhlasan, ada nuansa persaudaraan. Dan inilah nuansa yang mesti kita ciptakan, terus kita rawat sebagai sesama anak bangsa. Masyarakat Toraja bersuka cita hari ini, hari yang penuh berkat bagi Toraja. Pak Ganjar duduk di tahta yang pernah diduki Bapak Jokowi sebagai pengganti nanti. Pak Jokowi dulu duduk persis di tempat Pak Ganjar. Maka nanti juga akan datang lagi sebagai presiden di sini.